Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Hukum Menteri KPP untuk Bupati Tanggau, kepada Bupati Kadau Bapak Arun Esa, kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan penelitian dan pemberkatan Gereja Hati Kudus Yesus Stasi Nyatu Paroki Yesus Hati Kudus Yesus Stasi. Selanjutnya pengalungan untuk Bapak Bupati Cikadau, Bapak Arun Esa. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya pengalungan kepada Ibu Magdalena Susilawati Arun, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cikadau. Selamat datang Ibu, kita siap dulu baik setelah kemarin. Selanjutnya kita berikan selamat datang Pastor, kami ucapkan selanjutnya pengalungan. Selamat datang Bapak, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya pengalungan kepada anggota DPRD Kabupaten Cikadau, kepada Bapak Yohanes Ayu. Ampit keno. Selamat datang Bapak. Selanjutnya pengalungan kepada Pastor Paroki Yesus Tersalib Langat Taman, kepada Pastor Martinus Gabanya Jepang. Dapat jatah kebetulan pas ada stok. Ada stok. Baik, selanjutnya pengalungan dari cukur kumisnya. Kami Bapak Bupati beserta Bapak Bupati untuk 1, 2, 3, 4 bala uskup maupun anak Bapak Bupati kami merekrut kami boras tu madah ke bala Bapak Bupati uskup masuk ke kampung kami itu minta su keadaan aman sehat boleh siap. Amin Pak Sama. Jaga juga bala kamat kedolat madah dah suatu patara ke madah nilai entah pun tu ilum tak jaga juga entah dinding cerai kami madah gula bola kayu gula jatuh kayu gula batu naik gula jatuh gula batu kalah saya pun apa boas baik. Selanjutnya prosesi pinjam tanah kami undang kepada Bapak Bupati untuk bersama Bapak Bupati. Bapak Usul, iya, tenangan yang mulia untuk Bapak Usul. Pada sejak tanah kampung nyabu. Baik, selanjutnya pemancungan bulu muda pada Bupati Bapak Arun untuk memancung bulu muda yang telah disediakan. Baik, kita agak mundur. Kita hitung langsung bersama ya. Dari 3 kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Setelah memancungkan burung muda ini, kita lanjutkan dengan kirim file nanti yang di depan. Ada begantas ibu. Kenapa? Begantas ibu.
hari ini pakai baju merah sombong juga dia dan teman-teman dan bapak bupati dan ibu sampai tapi Amdar selalu rasa sombong karena apa? Setiap kali Amdar membuka pintu ini dengan Allah, Yesus berkata kepada para murid, apabila dua atau tiga orang berkumpul atas nama-Ku, saya hadir di tengah mereka. Tugas mulia. Setiap kali Anda buka pintu ini dan ajak umat dari nama ini berkumpul, artinya menyuruh Yesus tinggal di tengah mereka. Di dalam gereja Anda. Itu tugas. Dan sesudah itu Yesus menambah lagi. Dan apa saja yang diminta kepada Bapakku akan dikabulkan. Berkat Tuhan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan siang hari ini sekali lagi
saya ingin mengajak kita semua untuk kita intinya bersyukur kehadiran Tuhan di maha kuasa karena berkat rahmat dan berkatnya pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka bergembira bersama dengan masyarakat di stasiun Nyabu ini. Dan atas nama pribadi dan juga pemerintah daerah Kabupaten Sekadau, kami mengucapkan spesial selamat kepada masyarakat yang ada di stasiun Nyabu ini, yang mana pada hari ini telah diresmikan gereja yang baru, yang bagus, yang representatif. Oleh karena itu, tepuk tangan dulu untuk masyarakat. Sampai tangannya. Iya, sampai senyum. Terima kasih.